Pemirsa, Presiden Joko Widodo bermain sepak bola di bawah guyuran hujan bersama warga Sleman, Yogyakarta. Presiden bermain bola dalam rangka untuk merayakan serta bentuk dukungan masuknya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia di Qatar. Di bawah guyuran hujan, Jokowi bersemangat bermain sepak bola. Presiden menjadi penjaga gawang dan kebobolan 2 gol. Lolosnya tim nasional Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia membuat Presiden Joko Widodo turut merayakan kemenangan tersebut. Selain merayakan timnas lolos ke babak 16 besar, Presiden Jokowi juga mendukung perjuangan timnas yang akan melawan Australia dengan bermain bola di lapangan Gamplong Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu sore. Pertama untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh besok pertandingnya antara Indonesia dan Australia. Jika mampu mengalahkan Australia, Presiden Jokowi siap memberikan bonus besar untuk timnas asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, dalam kunjungannya di Sleman, Jokowi juga menjelaskan tidak ada unsur politik apapun. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.